Di hari kedua pesantren Ramadan, MTSN 5 Tabalong kembali melanjutkan beberapa rangkaian perlombaan, di antaranya lomba tahfiz dan lomba puisi, yang sebelumnya didahului oleh kegiatan rutinitas salat duha dan yasin secara berjamaah, Selasa 19 Maret 2024. Pada setiap lomba, para siswa diwajibkan mewakili kelasnya masing-masing, yang terdiri dari putra dan putri, yang bertemakan seputar bulan suci Ramadan. Seluruh siswa sangat antusias dalam menyaksikan kegiatan ini, terlebih para peserta yang jauh hari mempersiapkan dirinya untuk tampil semaksimal mungkin di hadapan dewan juri dan siswa yang lainnya. Bacakan Al-Quran Surah Ad-Duha dengan tartil dan tajwid yang benar. Wa yasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'aliman fa'amana. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Sebagai dewan juri, Wakamat Kesiswaan menugaskan beberapa dewan guru untuk memberikan penilaian kepada setiap peserta sesuai bidangnya masing-masing, sekaligus memberikan arahan serta kriteria penilaian yang diberikan pada format yang telah ada. Harapannya, dengan kegiatan ini, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong akan melahirkan para hafiz-hafizah Al-Quran yang handal. Terlebih, jiwa Qur'ani mereka selalu tanamkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan.